Ya Allah, anak anjing makan sawit. Seorang lelaki berkongsi video sewaktu dia menemui beberapa ekor anak anjing yang terbiar kelaparan di sebuah ladang sawit. Apa yang menyentuh hati, anak anjing itu terpaksa mengisi perut dengan buah sawit bagi meneruskan hidup. Ramai turut berharap agar lelaki itu dapat membantu dan membawa anak anjing tersebut ke tempat yang lebih selamat. Ya Allah, anak anjing makan sawit. Ya Allah, dia punya lapar. Astaghfirullahalazim, kesiannya. Ada 8 ekor ni dekat pondok. Pondok buruk. Pondok usang. Dekat jalan Johor ni ada. Ni ada satu. Ni ada satu, ada dua, tiga, empat, lima. Yang tadi 6, 7 kat sebelah sana. Ni dalam ni. Tuk sana tu. Dia makan sawit ni. Aku tak ada makanan ni. Siapa entah yang bela ni.